Tiap hari kena event dolar kuning, views YouTube menurun. Apakah aku harus ikut jejak mereka? Tapi aku takut gagal di psikotes. Heavy machine gun. Harus mengkhianati kalian-kalian karena YouTube gua udah mulai satak. Candaan doang, jangan dianggap seriusan. Yaudah, tadi kan kita disuruh buka grup kaum jampas ya, karena di sini udah ada postingan ya. Gimana kaum-kaum jampasku? Setuju? Sekalian kirim meme tentang pemuda Pancasila karena gua udah resmi ya. Jangan diragukan lagi. Oke. Yaudah, kita lihat dulu video yang ini ya, biar tahu konteksnya gitu loh. Eh, bagi yang suka silahkan aja subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Ya. Views YouTube-ku sudah tidak seperti dulu. Nah, kalau dulu kan 3.600.000, 3 juta gitu loh ya. Nah, sekarang kita lihat videonya. Nah, ini dulu ya. Ingat nih dulu. Ah, ini sekarang. Lihat, cuma 42.000, 19.000 ya kan. Terus aku jadi kepikiran ikut mereka. Ya. Dan udah terwujud sekarang, boy. Sudah terwujud sekarang. Tapi aku takut gagal di psikotes. Nah, tadi gua jalur orang dalam. Jadi aman. Gak ada psikotes gak ada gua kemarin. Tuh. Nah, kayak begitu ya. Tapi jadi masalah ini adalah ketika video ini gua posting di TikTok ya. Aduh, malah dikasih saran beneran, malah dihakimi orang-orang. Padahal niatnya cuma bercandaan gitu loh, sipak. Apa ya, kalau penonton Facebook, Discord ya kan, aman, enjoy, kalem gitu loh. Baik-baik aja mereka, tahu bercandaan. Tapi ya udah, bodo amat, kita mencari tentang mimim pemuda Pancasila di sini, boy. Kita lihat komentar dulu lah ya kan. Beberapa menit sebelum digeruduk lah, gua udah resmi, boy. Gas, ikut bang, kerjanya gampang kok, cuma 3M. Malah markir, lupa satu lagi, mabuk. Salah, menghajar biar dapat nasi kotak finally. Nah, kalau yang ini boy ya, pemuda Pancasila ini editan gitu loh. Kalau ini asli nih, bos. Nah, ini nih suka nih gue nih, apa nih kata Andi nih. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu demi berjuang di bawah naungan sang merah putih. Iya, aku juga mau seperti itu, boy. Berada di jalan kebenaran. Asal ada hajatan. Halo. Ini cita-cita gua gitu loh, boy. Nyerang hajatan orang. Iya, besok udah siap gua ya. Tenang. Nah, kayak begini nih, boy. Ini padahal penonton lama ya. Masih aja komen-komen baper gitu loh. Agak bisa bercandaan apa ya? Ah, selagi itu bukan nasi kotak, saya tidak peduli. Ini sesat ya, adik-adik. Enggak, ini beneran nih, gua udah resmi, coy. Ya, PP sih, tapi enggak hafal. Hah? Apa nih? Sekarang ucapin Pancasila dulu. Satu, ketuhanan yang maha esa. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, keadilan. Aduh! Gimana ini, boy? Memalukan pemuda Pancasila ini, cuy. Ayo lagi. Lagi. Nah, nih. Lagi. Dek. Ayo, Pak. Jangan memalukan harkat martabat kita gitu loh. Nanti susah untuk kehajatan nih kan. Coba lagi ulangi. Pancasila. Ah. Satu, ketuhanan yang maha esa. Iya, sip. Dua. Ya, pengumuman kembali silakan tunggu. Ini yang edit simpak sih, cuy. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, betul. Tetap, Pak. Ayo, Pak. Tiga, kemanusiaan. Kepersatuan Indonesia dari mana, Bapak? Astaga. Aduh. Tiga. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Anda lihat dari pemuda Pancasila, Boy. Ya, tolong harus berbangga kita. Ya. Ya. Anjir. Ngapa jadi sempatnya enggak hafal gitu loh. Kalau ada di negara jampas ya langsung, Boy. Subur kreditnya menurun gitu loh. Jod, apa nih? Dari Ripke, Liverpool, home 2020-2021. Juventus, kok mirip ya Juventus ya? Sama pemuda Pancasila ya? Oh, pasti Juventus ini yang terinspirasi dari baju para pemuda Pancasila ini gitu loh ya. Jual kucing motif pemuda Pancasila 2 juta nego. Anjir, Boy. Beneran loh. Beneran bangke. Sampai ke kucing loh, simpak. Oke, lanjut. Moto, di mana ada hajatan, di situ ada saya. Jangan kendor, utamakan 3M. Malak, parkir, mabok. Bapak, gak tau siapa. Ini ketua kami, cuy, ya. Yang macam-macam kalian, ya. Kurang respu. Ada, Pak. Ntar siang kita ada. Selalu. Dapat tutorial dari YouTube cara melawan Ormas PP. Bila diri part 2 ini saya akan mengajarkan kalian untuk membela diri dari pemuda Pancasila. Pertama kita ajak kokoh dengan lalu secara otomatis mereka akan makan makanan di situ. Lalu inilah makan mereka. Dan inilah hasilnya. Oke guys, itu aja tips saya. Efek samping akan ditanggung sendiri. Yaitu kalian akan ditangkap polisi. Lu menggelar hajatan apa dah? Acaranya berlangsung dengan aman dan damai, oke? Banyak tamu undangan yang datang, oke? Amplop pun bertumpukan. Dair, Boy. Lu berniat nyewa tentara buat jaga-jaga. Tapi mereka yang datang. Tentara juga, Boy. Kami ini tentara oren, ya kan? Makin banyak. Beda varian, Boy. Eh, lapar ya wajar ya makan gitu loh. Kalau ada hajatan ngapain di warung? Ah, iyalah gimana sih lo? Gak tau gue tuh fungsinya apa, gue besok kerjanya apa, gak tau. Ikut-ikut aja dulu ya kan. Dan ini habis ya. Berarti kita pindah ke postingan yang baru gue posting 3 jam yang lalu nih, cuy. Kirimin para pemuda Pancasila sanaktor juga mereka ini. Warga-warga Facebook ya kan. Warga-warga Discord mah jangan ditanya. Warga-warga TikTok doang no. Bikin masalah terus. Simpak memang. Lebih tepatnya followers tapi haters. Nanti bakal gue bahas di akhir video ya. Komentar-komentar mereka ini ya. Kayak simpak beraun memang. Susah banget bercandaan. Jod! Emosi gue ya. Nih bang, masing-masing full squad cebok subur. Apa sih? Varian rasa durian. Kayak gini ya. Vanilla ada nih cuy ya. Jeruk. Ya, yang gue pakai sekarang strawberry. Ada cuy strawberry ya. Choco Oreo. Oke okay. Blueberry. Rainbow. Red velvet. Buah naga. Taro. Akhirnya ada varian rasanya. Tapi untuk sementara gue memilih yang jeruk dulu cuy ya. Karena hajatan tetap nomor 1. Ketika Amak cerita tentang anak tetangga yang udah jadi tentara dan dibanding-bandingin sama gue nangis sih kan. Dan Amak nunjukin fotonya ke gue, ternyata ya salah, harus berbangga kita Boy ya kan. Karena kami selalu mengutamakan 3M ya kan. Malak, markir, sama Mang Hajat ya kan. Oke lanjut. Siap anggota Kopasjat, komando pasukan Hajat. Wajir bu. Ayo kayak begini. Aduh, man. Ini baju loreng siapa opa? Baju bapak kau, Ipin. Bapak Ipin tentara opa, bukan anggota pemuda Pancasila. Harus berbangga dong, ya kan? Ayolah 10 ribu like lagi lah. Biar subur gimana gak jadi tentara oren lagi gitu loh. Dijual helm loreng 1,5 juta. Menambah percaya diri, lebih tampan dan pemberani. Tipe warna glossy, motif kekinian, bikin menawan. Ini mah helmnya pemuda Pancasila, Boy. 1,5 juta loh. Atributnya laku keras, Boy. Nggak usah jauh-jauh nih yang gue pakai sekarang ini ya. Mau nggak mau, ya beli gitu loh. Harus totalitas dong. Mana sih? Permisi, Bu. Kami mau minta uang keamanan. Sekilasnya aja, Bu. Seikhlasnya aja, Bu, maksudnya ya. Kalau nggak ngasih, kita acak-acak warung ibu. Enggak, itu tuh itu oknum ya. Kalau misalnya di pemuda Pancasila itu oknum yang kayak begitu tuh. Sama juga yang berseragam dari negaranya pun ya ada oknum ya kan. Kemarin-kemarin tuh perkosa orang sampai bunuh diri ya kan. Tapi itu di Irlandia cuy. Kalau di Indonesia enggak ada. Baik-baik semua yang seragam-seragam itu tuh ya kan. Bagus itu. Jangan bohong. Nah ini apalagi nih cuy. Pengen ribut sama ketua pemuda Pancasila. Ayo sini.
biasa. Nande. Ayo sini. Takut gitu loh, subur gimang nih bos. Cinggul dong. Apa jadi main CODM? Main EPEP lah pak. Ah, elah lo. Apa nih? Rizky Ramadan, sin. Tapi sini gua gak ada namanya coy. Tapi pemuda Pancasila aja cukup jelas ya, tolong ya. Jod, 100 rupiahnya mau didonasikan kak? Enggak. Iyalah, orang nyari duit malah minta donasi kan. Ah, salah-salah aja lo. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian di hajatan orang. Iya kan? Oke, lanjut. 2 jam gak ngapa-ngapain, sekali gerak langsung diam dibuat stiker WA, bergerak jadi pemuda Pancasila. Sama kita cuy. Bro, info hajatan, kenapa kalian menertawakanku padahal aku hanya mencari sesuap nasi, sisanya dibungkus. Bahari skrup ya, ikut juga lo boy. Ini bang, sebelumnya udah gua kirim di Discord, alhamdulillah bisa nyari hajatan terdekat. Ya, itu editan, ini asli nih boy, ya kan? Jangan sampai Levi tahu. Ini kalau ada yang cepu ya ke bini gua sama ke anak gua ya, ya. Asli boy. Ini ya, sama. Abis lo. Infokan hajatan terdekat cuy. Tolong ya, kaum jampas gua, hajatannya di mana? Kalau di rumah kalian ya, gua siap mendatangkan gitu loh ya. Siap untuk mendatangi kalian. Apa nih? Beneran loh boy. Kayak ospek yang gitu loh boy. Oke lanjut lah. Mana nih kagak keluar-keluar nih, hoi. Oh, ini ada boy. Beneran ada anjir. Nih gua belum di ospek aja nih, boy. Gua enggak tahu fungsinya apa ya. Kalau ini gua ngikut-ngikut aja gitu loh, tapi ini beneran, bos. Enggak ngerti gue. Tapi karena gua jalur orang dalam tadi ya, ya gampang gitu loh. HRD-nya yang langsung nyamperin gitu loh. Sama aja cuma rasa melon. Ada lagi boy rasa melon, tapi ini kayaknya di mana dah? Di Perindapan kah? Oh, enggak, di Indonesia ini kayaknya boy. Muka-mukanya muka orang Indonesia nih. OTW ke hajatan tapi kok pasti join juga. Ini latihannya ya boy ya. Momen ketika Pepe makan di hajatan dan nasinya masih panas. Siapa tahu keluarga lu diundang pakai baju pemuda Pancasila resepsi pernik 13 Februari ini loh. Di mana tempatnya? Oh ya, disensor nih. Kalau enggak nih langsung boy ya. Anjir. Apa ini boy, enggak ada titelnya kah untuk jadi tentara oranye gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak polisi Indonesia Bribda ya kan biasanya gitu loh. Ini enggak cuy, enggak ada ya. Oh mungkin belum, bisa aja belum gitu loh. Ya lancar ya nikahannya ya, men. Johnson skin epic. Ada boy. Aduh, sampai mobilnya dipilok ya. Wah, terlalu gege parah sih. Siapa yang mau adu mekanik? Siapa sih R7 ya kan? Angkat laut, siap beroperasi pemuda Pancasila Matra Laut, bravo. Ada loh kapal pemuda Pancasila sekarang. Wah, gak menyesal gua masuk ke sini boy. Gak menyesal gitu loh. Ini yang mulia, baiklah Enggar. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, bergerak rendang kau hilang. Ya kan biasanya gratisan gitu loh kalau ada hajatan, ya kenapa dianggurkan gitu loh. Ya kita harus datangkan ya kan. Ada yang mau masuk grup? Kamu mau ganteng? Ayo gabung pemuda Pancasila. Udah. Ya, latihan seperti Kopassus demi sebuah nasi bungkus adalah jalan ninja. Nasi bungkus tetap nomor 1, bos. Di mana ada hajatan disitulah ada kami. Iyalah, latihan seperti Kopassus, bergerak mencari nasi bungkus, pingin nyari istri dokter. Iya nih. Model tentara oranye ya kan, seragam tentara oranye bisa. Udah mantap, paling mantap gitu loh. Ayo gabung sini jadi tentara oranye. Tapi harus tahan mental dulu ya kan. Kalau nggak ada orang dalam gitu loh. Tadi gua ada orang dalam, kalem. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Yang penting tentara juga ya kan, walaupun tentara oranye. Cyber polisnya pemuda Pancasila. Ah ini yang tukang hackernya kami cuy ya. Yang istilahnya ada yang berani macam-macam, siap-siap dihack akun-akun kalian ya. Cyber polisi kami nih cuy. Ya macam-macam. Namanya ini si Bagas ya kan, babi ganas.
tuh ularnya collab. Iya, ini ular pemuda Pancasila cuy pun ada cuy. Ya jangan salah kalian. Aduh, jangan dah, jangan lihat ular. Gua fobia bangke. Gak sanggup gua. Buayanya juga ada ya di pemuda Pancasila nih kayak begini nih. Tapi ini belum disemer-semer aja cuy. Tamianya juga ada nih. Ya lengkap bos. Motor EPP-nya juga ada bos. Lengkap ya kan. Nah, anak-anak Point Blank-nya pun ada yang ikut jadi Kopassus-nya di sini bos. Motornya ada boy, motor sama bajunya sama bos ya. Salah kalian ya kan. Bangga. Nah, ada yang udah liburan ke Paris boy. Ini yang sukses nih. Mobilnya pun ada juga kami boy. Noh, lihat ya kan. Ada rudalnya, jangan salah kalian. Mau lihat? Nih. Merudal langsung boy. Yang macam-macam, hancur ambruk rumah kalian. Iya. Baru habis mancing tadi kepikiran langsung pepe. Makanya kan kata gua, emang harus kalian tuh gabung sih gitu loh. Cepet bro, ada jeda di sana. Aduh, cuman ngasih tahu hati-hati. Ampun. Ampun. Duh, susah deh boy. Skip dah, lanjut lah. Pisang pun kami ada cuy. Pisang rasa pepe gitu. Jangan salah. Tank ada nih. OTW bantu Rusia. Jadi rencana kami bakal bantu Rusia nih. Cukup ya kita membahas PP-nya udah ya. Kita sekarang membahas komentar yang ada di TikTok nih. Cukup-cukup meresahkan gua sih boy ya. Dan di sini hampir gak ada yang belain gua gitu loh. Pak, susah banget gitu loh. Padahal niatnya kan gua kan bersarkas ria. Malah seriusan gitu loh. Nih ya, malah dikasih saran beneran, malah dihakimi orang-orang. Mau bercanda susah amat di sini ya. Lu mau lihat, hah? Lu naik karena pakai suara cewek dan ngeprank bang, tapi lu malah berubah ke reaction. Kan kayak gini kan komen-komen kayak gimana ya? Itu loh, komen-komen yang istilahnya menghakimi gua. Ayo balik lagi ke masa dulu. Ya nggak bisa dong. Susah dong. Bisa sih bisa, tapi nggak ada trennya lagi, nggak ada traffic lagi gitu loh. Bahkan orang yang main PUBG biasa pun udah ya bisa dibilang agak-agak sepi gitu loh, nggak kayak dulu. Dan kalau gue misalnya nerusin prank-prank yang kayak kemarin ya, itu nggak memompa personality gue yang ada di channel ini gitu loh. Kalian cuma suka pranknya, bukan orangnya. Kalau di reaction, gue mengusahakan gimana caranya kalian itu kenal gue gitu loh, secara personality ya kan. Lu nggak cocok jadi kreator react bang, gue subscribe lu dulu karena nggak prank, bukan karena react. Terus ini apa? Ini apa? Ini? Lu lihat dah, metamorfosis dari kupu-kupu, dari telur dulu ya kan. Habis itu berubah lagi, berkembang lagi jadi kepompong, berkembang lagi jadi kupu-kupu. Ya emang harus gitu gitu loh. Jangan di situ-situ aja. Tapi kalau misalnya lu enggak suka konten gue, ya udah enggak usah nonton. Kalau suka ya ditonton, kalau enggak suka ya udah. Enggak maksa, enggak pernah maksa buat nonton konten gue. Paling maksanya buat like doang. Pas lu nikah gua udah enggak nonton lu karena gue dulu jam passer. Masa iya lu suka yang gua enggak nikah ya? Ya sebenarnya sama-sama aja, enggak ada beda gitu loh. Ya kalau untuk sekarang gua akuin ya, fokus gua agak kebagi gitu loh. Satu pertama, lu kalau ngikutin Facebook gua ya istilahnya kalau sekarang lebih ramai ketimbang YouTube gua nih ya. Nih, penonton-penonton Facebook gua noh. Noh 130-an, ada yang 1 juta, ada yang 4 juta tuh, ada yang 700-an, 1,3M. Ini lebih ramai di sini coy, emang gitu loh. Nih Bandan Ad aja di sini ya sampai 153 gitu loh. Jadi ya fokus gue lebih fokus ke sini nih kemarin-kemarin nih. Nah tapi untuk yang bulan sekarang ini gue bakal lebih fokus ke YouTube lagi gitu loh. Dan ngeditnya pun gue sendiri. Dan gue akuin konsep video gue di channel utama ini agak berubah. Karena apa? Karena lu bayangin aja dolar kuning terus gitu loh. Gak ngerti juga gue mau kayak mana. Jadi gue mau ya facecamnya itu gede. Harus gede muka gue nih. Baru dah dolar hijau. Kalau enggak dolar kuning. Kalau facecamnya kecil di bawah tuh gak bisa. Ah mungkin itu juga yang bikin kurang asik aja sih videonya menurut gue ya. Jadi gak fokus gitu loh. Fokusnya ke muka gue mulu yang ganteng. Canda. Yaudahlah, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next video. Bye. Yeah.